Halo teman-teman, jangan lupa like dan subscribe di channel Poli Klaten. Terima kasih. Hey, jangan lupa like dan subscribe di channel Poli Klaten. Halo teman-teman, jangan lupa like dan subscribe Poli Klaten. Like a bird on a tree, I'm just sitting here, I got time, it's clear to see. Ya, yaitu antara Kodam Padiponegoro untuk berhadapan dengan Vita Solo. Hal ini kita lanjutkan kembali tentunya di season yang kedua, di set yang keempat ini. Apakah tim bola voli dari Kodam Padiponegoro melaju dengan memenangkan set yang kali ini, atau sebaliknya tim bola voli dari Vita Solo mampu membalas kekalahan di set yang ketiga tadi. Hal ini nampaknya bola berawal dari Vita Solo, seorang toser handalan serang Vico. Vico timang-timang bola, masih dilakukan eksekusi dengan sempurna serang Ian. Satu tekan kembali, selamatkan cerah Rico, lagi-lagi dibaca dengan sempurna Lian. Kembali serangan 3 meter, mampu diselamatkan kembali, dijangkau para pemain dari kita. Lagi-lagi sampai keras, dilepaskan saja dari pemain yang satu ini, orang cacing tadi, dan akhirnya merubah kedudukan 1-0. Rico timang-timang bola, cermat sekali luncurkan datangnya bola, satu pergerakan dari mampu dibaca serang Ian. Lagi-lagi sempat keras, lepaskan dari cacing tadi, dan akhirnya kedudukan 2-0. Kembali seorang Vico timang-timang bola, satu sempat keras, hasil diluncurkan dari Ian tadi, satu pengembalian yang masih mampu dijangkau, dan ini balas serangan, saling membalas serangan dan menempatkan posisi yang kosong, terjadi kali ini 3-0. Hal ini kembali Vigo berkonsentrasi dari serang Vigo, lalu cermat datangkan bola, berlalu berhati-hati, satu tekanan kembali dari Tatang, namun masih mampu dibaca oleh para pemain dari Vita Solo, dan kedudukan 4-0. Vigo timang-timang bola, angkat tinggi ke atas, siapa dituju, cermat sekali datangkan bola, satu tekan kembali, satu sepak keras, masih mampu diselamatkan kembali, satu kemudian tadi dari cacing, lagi-lagi tidak mampu dibaca dan dikembalikan dengan sempurna, dan kedudukan 5-0. Kembali lagi kita saksikan tentunya perjalanannya set yang menegangkan kali ini, masih dikuasai oleh serang Vigo, satu kemudian kembali, masih selam cermat sekali Sri Bangun oleh serang Ian, satu balasan serangan, masih dikembalikan kembali, lagi-lagi kembalikan lagi panjang, satu memutar balik badan, masih jauh, kali ini main reok terjadi antara pemain dari Vita kali ini, gelosoran yang terjadi, maksud hati menyelamatkan datangnya bola-bola yang susah dijangkau, bola dari serangan dari Oda 4, kembali passing yang sempurna seorang Vigo, lagi-lagi penyelamatan bola yang kurang sempurna dibangun di serang Vigo, dan kedudukan kali ini 2-5 membalas ketinggalannya. Hal ini serang Ian, selamat sekali, sama-sama toser yang saat ini, oh kali ini mampu dilepaskan dengan bola-bola cepat, bola-bola potong dari seorang Gilang tadi, dan kedudukan 6-2. Seorang Gilang cermat sekali dengan bola yang satu kemudian kembali, Tatang kali ini mampu mengejar barisan pertahanan dari Vita Solo, kedudukan
3 melawan 6. Cermat sekali passing sang libero. Satu kali ini gempuran demi gempuran seorang cacing tadi tidak mampu dibaca dan dicermati oleh Diponegoro. Kembali 0-3. Di sana ada seorang Rizal. Wow, melakukan servis yang sempurna sekali. Satu super keras. Kali ini lepaskan saja dari serang lalu dan mampu meneroboskan bola-bola dari barisan pertahanan dari Vita Solo. Timang-timang bola, cermat sekali dengan bola, satu kemudian kembali, satu super keras. Apa yang terjadi? Dan kali ini kedudukan 8-4. Yang main kriok yang mau jeruak yang beker jobo. Ya, kembali lagi kita saksikan perjalanannya. Satu gebrakan dari cacing tadi masih mau bersama surat yang kembali. Satu pergerakan maksudnya kali ini mampu menambahkan angka dan kedudukan kali ini 5-8. 3 angka tertinggal. Apakah mampu menyamakan kedudukan dan meninggalkan? Kita saksikan saja. Kali ini satu tekanan yang kurang sempurna dilakukan oleh pemain dari Vita Solo, yaitu ada serang Aziz tadi, lagi-lagi penyelamatan dari serang Ian. Kembali satu kemudian kembali dilepaskan dari serang lalu, lagi-lagi menambah angka dan merubah kedudukan 7-8. Satu tekan kembali, sepak keras, lepaskan saja oleh para pemain dari Vita Solo, mampu membobol barisan pertahanan dari Kodam 4 di Diponegoro. Kembali, nomor 24, seorang Aziz, timang-timang bola, satu penjemput kembali, Ian membagi bola, satu sepak keras, mampu diselamatkan. Apa yang terjadi? Kali ini bola susah dijangkau dan dikembalikan dari Vita Solo. 8-9. Satu angka tertinggal. Hal ini satu tekan kembali, lagi-lagi kesalahan demi kesalahan dilakukan oleh kita kali ini. 9-9. Menyamakan kedudukan kali ini. Sama-sama kuat pertarungan demi pertarungan. Kali ini mulai pelan saja, mampu mengecoh barisan pertahanan dari Kodam 4 Diponegoro. 10-9. Timang-timang bola, satu penyelamatan bola indah, masih selamatkan kembali. Tekanan yang kurang sempurna, bola dijangkau para dari sang libero yang satu ini. Dari serang Arya, lagi-lagi bola dikuasai Kodam 4 Diponegoro. Timang-timang bola, satu luncuran kembali, satu super keras, masih mampu diselamatkan serang Viko. Gempuran yang kali ini dari 0-3 tadi tidak mampu dibaca dengan sempurna dari seorang Rizal. Viko kembali 11-10. Cermat sekali ketengahan bola, satu tekanan kembali diselamatkan oleh seorang Ian. Lagi-lagi hanya utak-utik di atas net saja. Keluar, sayang seribu kali sayang, bola yang kurang sempurna terjadi. Kali ini 12-10. Viko timang-timang bola, cermat sekali datangkan bola. Serang Viko kali ini satu super keras, lagi-lagi masih mampu dijangkau dan diselamatkan kembali. Tekanan demi tekan kali ini satu pergerakan kan. Show kali ini apa yang terjadi? Rally panjang ini dilakukan, terjadi antara tim bola voli yang satu ini. Kembali selamat kembali, bola potong, namun di sana dihadang oleh seorang Tatang dan mampu kali ini menambah angka 11-12. Ian, toser handalan asal dari Kodam 4 Diponegoro. Timang-timang bola, pantul-pantul bola angkat di atas, satu kemudian. Sepak keras, masih mampu diselamatkan, dipasir dengan sempurna. Tekanan demi tekanan kali ini dibangun oleh seorang Rizal tadi, tidak mampu ditahan dari barisan pertahanan dari Kodam 4 Diponegoro. Gilang, teman-teman bola, cermat sekali datangkan bola, satu tekan kembali, lagi-lagi penyelamatan bola, passing yang kurang sempurna, kurang berhati-hati dari Kodam 4 Diponegoro. Kedudukan
14 melawan 11. Satu tekan kembali. Selamatkan gerak Ian di sana. Satu sepak keras. Namun bola keluar dan terjadi 15 melawan 11. Kembali, tiba-tiba bola dari serang hilang, cermat sekali tekan bola terjadi satu sepak keras balasan masih mampu dicangkul dan diselamatkan kali ini serang hilang. Apa yang terjadi? Balas saja serangan kali ini dari seorang Tatang tadi tidak mampu dihadang oleh barisan pertahanan dari kita Solo dan kali ini kembali Tatang timang-timang bola, angkat tinggi ke atas siapa dituju, cermat sekali datangkan bola. Satu sepak keras, namun kali ini mampu diteroboskan dari pemain yang satu ini. Lagi-lagi menambahkan saja konsentrasi tentunya untuk melanjutkan perjalanannya. Perjalanan set yang meregang kali, pertarungan nilai demi nilai, kejar-mengejar kali ini. Kali ini salib balas serangan kembali, angkat tinggi ke atas seorang Rizal, passing yang kurang sempurna. Oh, namun kali ini mampu mengejar barisan pertahanan yang di bangun oleh Vita Solo. 13 melawan 16. Satu tekanan kembali dibangun oleh para pemain serang Jopi. Satu sepak keras namun mampu di Tasir. Masyaallah. Satu tekan kembali, cacing di sana. Selamatkan datangnya bola dari satu gemburan yang sempurna sekali dan kali ini mampu menambah angka dan kedudukan 14 melawan 17. Bebe di sana, selamatkan pertandingan bola, cermat sekali serang Viko. Satu tekan kembali yang tidak mampu dibaca oleh serang Ian dan akhirnya kedudukan 18 melawan 14. Aziz timang-timang bola, mencoba melakukan servis, apakah mampu melampaui kali ini siapa yang tuju. Parias yang sempurna sekali serang Vigo, masih kali satu sepak keras, masih diselamatkan kembali. Tatu tekan kembali, lagi-lagi dilepaskan saja serang Ardi tadi dan akhirnya kedudukan 15 melawan 18. Lalu dari sana timang-timang bola, cermat sekali datangkan bola di sana ada serang Vigo. Satu variasi yang kurang sempurna di eksekusi. Oh, diselamatkan dari pemain serang Ian tadi. 19 melawan 15. Zidane. Wow, passing yang sempurna sekali. Kali ini satu kumpulan kembali. Satu sepak keras selamatkan seorang. Oh, kali sepak keras balas saja dari para pemain yang satu ini nomor punggung 3 serang Rizal tadi dan lagi-lagi menambah angka 20 melawan 15. Satu pengumpermatan bola indah dibangun dan kali ini masih memberi selamatan serang Tatang. Satu gempuran kembali, bola potong dilepaskan dari seorang hilang tadi dan kedudukan kali ini 21 melawan. Kembali kita konsentrasi tentunya. Satu tekan kembali dari kita. Variasi yang indah namun dihadang oleh serang Rico dan kedudukan kali ini 22 melawan 15. 22 melawan 15. Kembali kita saksikan perjalanan yang menegangkan kali ini. Satu tekan kembali, satu sepak keras masih dibangun serang Ian. Satu gerak tipu namun di sana diselamatkan kembali oleh Tatang, angkat tinggi atas. Satu sambat, apa yang terjadi? Tatang kali ini melakukan kesalahan sendiri dan akhirnya kedudukan 23 melawan 15. Satu pergerakan refleks tadi dari seorang Tatang tidak disengaja, maksud hati ingin menyelamatkannya namun tekanan demi tekanan. Satu kali ini variasi sepak keras dihadang oleh serang Rico dan kali ini
24 melawan 15. Apakah satu angka ini mampu diakhiri dengan sentuhan tangan seorang Zidane? Kita saksikan saja. Zidane sempurna sekali masih dipasing serang para pemain yang satu ini, kembali menyelamatkan datangnya bola. Satu sepak keras, lepaskan saja kali ini. Satu sentuhan dari seorang Gilang tadi mengakhiri 25 melawan 15. Too strong.